bagaimana cara nampilinnya? Nampilin apa itu tadi? Gambar-gambar atom yang tadi ya. Bener nggak sih di situ? Nah, itu kita perlu. Namanya perintahnya di LAMS itu namanya dump. Dump. Jadi LAMS itu bisa menampilkan dalam bentuk dump, dump image, dump modify, dump movie. Movie itu video. Image itu ya image foto. Tapi saya tidak pernah mau menggunakan. Kenapa? Karena sudah ada Ovito. Ovito bisa menggenerate, bisa membacanya gitu ya. Oke, jadi saya nggak mau menggunakan. Jadi saya lebih senang pakainya dam. Dadadam padadang itu lain, itu lagu ya. Oke. Jadi perintahnya itu dam, ID, group ID. Kalau all itu berarti semua atom. Ya. Group ID ya berarti ID dari grup. Kalau kita mau buat grup. Sementara saya belum jelasin dulu yang itu. Yang sementara gampang aja dulu. Yang happy-happy aja dulu kita buatnya. Jadi ini saya ketik visualisasi ya. Karena nanti mau saya visualisasi itu ini yang saya ambil ya. Oke. Dump one. Nah, jenisnya apa nih yang mau saya tampilin gitu. Misalkan saya mau bentuk standar. Itu ada bentuk standar tuh atom kalau saya enggak salah ya. Atom itu apa yang dia perluin gitu. Bukan atom yang di definisi kita ya, bukan. Atom yang dia maksud itu mana ini ya? Nah, ini nih atomnya itu mana? Saya kalau saya enggak salah tuh cuman X, Y, Z doang kalau saya enggak salah. X, Y, Z aja kalau saya enggak salah ya. Ah, iya cuman ini doang. Jadi X, Y, Z aja. Tapi sementara itu bukan itu dulu deh yang penting mah. Saya ketik aja atom. Jadi kalau atom itu jadi grup ID-nya lupa. All kan gitu kan, all artinya semua. Kalau grup ID saya kasih nama semua, berarti semua atomnya merasakan ya, oke. Terus style-nya tadi atom. N-nya itu sih kita mau ngeprintnya itu setiap berapa iterasi gitu ya. Setiap berapa iterasi, setiap berapa running. Misalkan saya ingin satu, berarti setiap kali satu. Tapi nanti filenya jadi gede. Kalau 1000 berarti setiap kali 1000 iterasi gitu ya. Tapi sementara saya ketik aja dulu satu lah. Nama filenya. Nah, nama filenya misalkan sebaiknya menulisnya begini. Misalkan nama filenya visualisasi. Ini yang krusial yang di sini. Dotnya nih, ya. Dotnya ada yang nulisnya dot output dot apa terserah. Tapi kalau kita mau pakai VMD, VMD itu taunya .lams.trj. Jadi kita bisa otomatis nanti. Ya, jadi saya tulisnya gini, lams.trj, gitu ya. Oke? Okay? Lams.trj. Dah, saya save. Nah, kita cek dulu pastiin bahwa tidak ada ya yang lain ya. Tidak ada, bukan sulap, bukan sihir, gitu. Kita running lagi. Kita jalanin. Wah, tuh sekarang muncul. Oke. Okay? Kita lihat nih videonya nih. Videonya apa outputnya. Kebetulan saya sudah ada apa itu? Ovito. Saya belum jelasin cara nggunain Ovito ya. Sementara nampilin aja dulu ya. Tutorialnya tentang Ovito lebih menarik lagi ya. VMD lebih menarik lagi gitu. Nah, ini Ovito. Saya enter aja, tunggu sebentar. Fuh, nanti dia muncul kok. Bukan sulap, bukan sihir. Udah. Saya lanjut ya. Buka filenya. Tadi saya taruh di mana itu ya, saya lupa. Projects, basic. Nah ini kan ya. Tuh. Oke. Karena kita punya apa? Dibikin banyak. biar enak gini, biar enak. Saya pilih salah satu aja ya. Di sisi itu kan dari sini ke sini nih. Dari sini ke sini ya. Oke, dari sini ke sini. Terus dari sini ke sini ya kan? Dari sini ke sini ya enggak? Nah. Biar lebih enak gini. Ini nanti saya jelasin aja yang tentang gimana cara gunain Ovito ya.
ini sementara saya nampilin dulu bahwa itu benar BCC gitu aja. Kok expression select? Berarti kalau lebih besar dari 3, ini berarti n or ini saya ngeliatnya di sini doang. Ini lihat di bawahnya. Di bawahnya ada posisi y ya kan ya. X-nya itu 2,8 itu 0. Ini yang di bawah. Tuh ada particle identifier 21 ya kan. Saya cuma ngeliatnya dari situ doang. Oke, terus yang Z. Nah, lalu saya delete. Oke. Nah, BCC kan ini kan bentuknya. Strukturnya tuh BCC tuh. Tuh, ada di tengah kan ininya. Ya, oke. Iya enggak? Nah gitu caranya, itulah pakai Elvito. Jadi that's it, segampang itu doang. Saya mau pakainya VMD misalkan, bisa. Kebetulan saya juga sudah install, kebetulan. Kebetulan saya bisa, jadi caranya, tadi mana itu? Saya ketik aja VMD, cara nginstallnya gampang kok ya. Tunggu sebentar. Lalu saya, nama filenya itu di mana ya tadi ini ya, nah dia langsung otomatis itu yang harus ya harus kalau Elvito otomatis tuh dia langsung baca kan lams trg kan sininya nih ya. Oke, okay. Terus load, tunggu aja. Nah ini udah jadi tuh. Oh nggak kelihatan, iya emang nggak kelihatan, orang belum saya gedein. Jadi saya gedein dulu, ini saya gedein dulu itu representasinya itu, misalkan ini kan kurang gede nih ya, saya pakainya biasanya saya maksudnya CPK. Oke, okay. Oh kegedean ininya, apa namanya, sebarannya kegedean, bisa saya kecilin aja. S jadi kalau mau kecilin pakai S, kalau mau muter ketik R di tombol, dia muter tuh. Nah itu kan gak enak tuh dilihat. Kalau pakai Elvito itu enak banget dilihatnya ya. Emang bisa sih diatur, cuman ngatur-ngaturnya itu saya suka males gitu. Oke, okay. Gak apa-apa, silakan. Sampai sini ada pertanyaan?